Oke, kita akan mengenal kegunaan dan fungsi tripod kamera yang ada di video ini. Ini adalah tripod mode 3110 made in China, teman-teman. Inilah gambarannya, teman-teman, mengenai tripod tersebut. Inilah kotaknya, teman-teman. Tripod 3110 three-way head built-in level faucet aluminium legs quick lever locks. Ya, bisa panjang 1020 mm. Gambar kedua 350 mm. Gambar ketiga 345 mm dan 16,8 mm. Berat tripod 420 gram. Inilah harga berkisar antara 100.000 sampai 150.000, made in China punya, teman-teman. Kita akan buka kotak yang ada berisi tripod ini, teman-teman. Inilah dia bentuk akan tripod ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita akan buka, kita akan lihat tripod ini, teman-teman. Ini lagi ya, teman-teman, dan saya akan memasang tripod tersebut, teman-teman. Oke, kita putar. Kita putar, teman-teman, dan akan terkunci dengan sendirinya, teman-teman. Nah, inilah kegunaan tripod. Kegunaan tripod ini, kegunaan dan fungsi tripod, ya, bisa sebagai penyangga tripod. Biasa disebut kaki tiga karena mempunyai tiga kaki. Salah satu merupakan aksesoris tambahan kamera ini, teman-teman. Inilah dia bentuk tripodnya, teman-teman. Bentuk stand penumpang bodi kamera ini, teman-teman. Ini bisa dikunci agar ketat ini. Nah, inilah penguncinya, teman-teman. Dan ini pun bisa terkunci dengan ketat. Nah, ini dia. Kita kunci ini, makanya dia ketat, teman-teman. Dan bisa putar. Bisa putar 100 seputar 360 derajat ini kameranya, teman-teman. Kamera atau handphone Android kita bisa taruhkan di sini, teman-teman. Oke, beginilah dia bentuknya, teman-teman. Kegunaan dan fungsinya juga bisa mengurangi kelelahan menopang beban kamera, berguna untuk pemotretan long expose atau shutter speed rendah, membantu mencapai angle sulit dalam pemotretan lens cut, menahan getaran
atau membantu fotografer mengambil gambar tempat-tempat yang tidak dapat dicapai oleh sang juru gambar, membantu dalam menghasilkan foto HDR untuk pemotretan fotografer makro, untuk pemotretan dengan fitur timer, mempertajam gambar stuck saat melakukan focal length panjang. Demikianlah beberapa fungsi dan kegunaannya, teman-teman. Inilah teman-teman. Oke, bisa kita putar ini, teman-teman. Inilah berputar, dia bisa 360 derajat, teman-teman. Bisa putar. Dan kita kembali kunci tempat pemutarannya. Oke, ini ketat udah, teman-teman. Ya, ini udah terkunci. Dan bisa ke atas bawah ini juga, teman-teman. Bisa kita gerakkan ke atas bawah. Dan kunci dari sini pun bisa. Tekan kunci posisi yang kamera kita bisa taruh kemari, teman-teman. Posisi kamera yang bisa naik atas, atas, bawah, tengah, ya bawah. Ini ada posisi pengukur akan ketepatannya, teman-teman. Pengukur airnya yang di sini. Nah, oke, teman-teman. Dan ini pun kakinya bisa kita buka dan kita panjangkan, teman-teman. Jadi kurang 1 meter lebih, teman-teman. Oke, kita kunci kembali, teman-teman. Kaki satu per satu, kakinya kita kunci, teman-teman. Kita buka kembali, teman-teman. Oke, kita kunci kembali. Beginilah kaki. Kita buka kembali kaki yang satu lagi, teman-teman. Panjangkan agar seimbang ketika kakinya sama panjang. Oke, ini dia bentuk akan tripod apabila sudah kita panjangin, teman-teman. Oke, teman-teman, begini gambaran. Dan bisa juga kita tinggikan posisinya, teman-teman. Oke, ini nanti ya, teman-teman. Kita akan tinggikan. Kita akan menarikkan, teman-teman. Ini kegunaan akan. Oh, ini dia, ada kunci pengunci biar bisa ditarik ke atas, teman-teman. Tinggi. Nah, oke, teman-teman. Dan kita kunci kembali. Inilah bentuk
setelah kita tinggikan tiangnya nih teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Oke. Beginilah cara kerja tripod yang telah masing-masing saudara miliki teman-teman. Oke, kita akan rendahkan kembali dan kita akan kunci kembali semuanya teman-teman. Oke, kita akan kunci buka kaki dan kita akan pendekkan kembali. Oke, inilah cara kerja akan tripod ini teman-teman. Ini sangat berguna untuk berfoto dan mengambil video-video agar seimbang fotonya. Oke, begini lagi ya teman-teman. Oke, inilah teman-teman, tipe 3110 tripod made in China teman-teman, yang saya beli dengan harga 120.000 teman-teman, dan hasilnya sangat menakjubkan. Oke, inilah dia bentuk akan tripod yang sangat berguna untuk pemotretan teman-teman. Oke, sekian, terima kasih teman-teman.